Rin? Rini? Andi, kamu bener gak sih sayang sama aku? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Emang kenapa? Habisnya aku takut kehilangan kamu. Kan aku bilang sama kamu, aku gak akan pergi lama. Begitu urusan aku selesai, aku akan temenin kamu. Udah beberapa hari ini perasaanku gak enak kan? Rin, percayalah, sampai mati pun aku akan tetap mencintai kamu. Sumpah? Iya. Aku juga bersumpah, sampai mati pun aku akan mencintai kamu. Maya. Halo? Enggak, tadi masih makan. Iya? Rencananya sih minggu depan baru pulang. Wah, kacau nih gue suruh nunggu. Baik-baik ya di rumah. Thank you.
Pak Harun pasti akan senang dengan membeli rumah ini. Apalagi dengan rencana Pak Harun akan menjadikan rumah ini sebagai tempat kos-kosan. Pasti akan banyak yang tinggal di sini Pak Harun, karena lokasi dan rumahnya sangat menyenangkan. Fahamid bisa aja ngerayunya kayak pedagang sama pembeli. Ya udahlah, Ana memang bertekad kalau rumah ini Ana mau jadiin kos-kosan. Loh Pak Harun, cek pembayaran kan untuk saya. Ya saya Ana lupa. Ini ceknya buat antum ya. Kalau ini kan udah deal kan? Deal. Oke. Okay. Syukran kasir ya. Makasih ya. Mat, ini Mat rumahnya Mat. Mat, ini rumah yang Ana beli Mat. Bakalan Ana jadiin kos-kosan. Mat, pokoknya ente urus serafi-rafinya. Kalau enggak ente urus, Ana kakin deh. Apa tuh? Bengek. Ana foto ente punya leher. Tenang bos, jaga rumah. Kuburan bisa dijadiin istana. Emangnya Ana setan? Setan, setan kan tapi kan. Apaan itu kifas? Blepetan. Apaan sih itu? Blepetan. Fulus, fulus. Fulus. Ente pikirannya fulus mulu. Kalau udah ente rombak nih rumah, fulus pasti akan datang semua. Semuanya bakalan mulus. Iya. Mat, tapi ya? Kan semua orang juga kena fulus, bos. Iya. Mat, pesan Ana cuma satu. Ente rombak nih chatnya ya. Biar bagus, biar menarik. Begitu orang ada yang lihat, wah kos-kosan. Nah, mereka masuk sini, fulus datang kan? Iya, gampang ah. Aduh. Bawel. Aduh. Mudah-mudahan tambah banyak yang datang ke sini. Perempuan lagi masa bodoh. Terima kasih. Pria dan wanita, banci juga boleh, tapi tempatnya di kandang. Tuh, biar ngermenya tambah banyak. Betelor deh. Padahal udah punya telur, tambah 2 dari 4. Aduh, gue juga punya telur. Hah? Brownies, brownies manis. Hei, mau deh, nyapain deh. Pelukan aja. Coba langsung, ambil cabang bayi. Ngomong dong lo. Waduh. Mau bayar pakai dolar, pound sterling, dinar, apa ringgit? Ah, sok-sokan lo, recehan yang gak punya. Idi, sotoy. Bener juga sih lo. Tunggu. Nih. Nah, buat makan anak bini lo. Jangan pakai buat narkoba. Sok. Pasti dicapres calon penghuni rese. Orangnya ceking, biarin aja dah, yang penting bayarannya full daripada ngutang. Mas, sini. Mas, lu ngeliat deh, barang aja lu manggil gue mas. Aduh, dia marah-marah. Lu manggil gue mas kayak lagi, awas ya. Sembarangan, balayanin lu. Iya, kalau gitu gue panggil ngos nih, tolong bawain ngos. Jongos. Biarin dah lu manggil gue jongos, yang penting ntar malam lu gue layanin. Astagfirullahaladzim, kakak. Jangan amit, gue masih normal, oga gue bareng kayak gitu. Wah, ini pasti layanannya lebih besar, aduh. Pasti di non Shirley ya. Betul sekali, ini tempat kosnya kan? Iya, betul sekali. Saya suka pemandangannya. Pastinya. Mudah-mudahan please. Isi di dalamnya juga saya suka. Ember. Aduh, menjadikan perempuan aja. Apa kabar?
cuma lewat doang, kira gak salaman. Kok bobo asli? Jang! Astaga! Kuntil unta, lu ngapain masih di sini? Sana lu masuk! Idih, monster laut. Mau kos di sini juga ya? Iya. Sama. Baru juga? Iya. Rumahnya di mana? Hah? Oh, saya di Jakarta. Sama, saya juga. Jangan tahu bawah. Nggak tahan liatnya. Masuk kuliah? Masih kuliah. Kerja? Hah? Atau kuliah? Saya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kita masuk yuk. Barangkali aja kamar kita berdekatan, jadi kita bisa saling lebih akrab lagi. Boleh. Hai. 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 Nengok apa, Neng? Masuk! Waduh, lu lagi nih ngajak berantem nih. Neng, mau kau sini aja. Aduh. Bagus, cakep. Mau ngekos sini juga ya? Aduh. Dek. Kasih ya, Bang. Bagus banget tempatnya. Bang. Ini ongkosnya berapa ya? Hah? Tenang aja, gue yang bayar. Nih, gue punya duit juta-jutaan. Jangan samain kayak gue. Nih, tau gak? Asin banget tuh. Pleno atau apa sih? Ayo cepet. Maaf sekali lu, maaf saya. Ini tuh di situ. Di situ. Bukan muhen. Iya. Aduh. Ih. Enggak lagi sih. Gak tahu. Ini pasti dia buat salah deh. Ini kita di salah ini. Lu lagi ya? Ya. Lu apa? Lu bikin apa lagi? Tuh, lu. Nah. Sekarang kan ente kan kos di tempat ana. Peraturannya simpel. Tiap tanggal wahid, ente semua harus setoran sama Ana. Bayar kos. Ya, udah tahu. Lu sih suka bayarnya nunggak, kan? Iya. Soal listrik, ente yang atur. Ente fatungan. Dan di dapur, ada kompor gas. Kalau ente mau masak, fadol, silakan. Masak-masak sepuasnya. Tapi ente yang beli gas, ya?
Iya, yeah, bohong. Sama aja dong. Tapi kalau bawa teman-teman tamu gitu, boleh kan ya? Maaf, Ibu Skila, nggak jadi masalah. Urusan di kamar ente. Itu urusan ente masing-masing. Itu profesi ente. Ente yang urus, ente atur masing-masing, ya? Yes, kayaknya cocok ya kita kos di sini ya. Jangan lupa tiap tanggal wahid ente harus bayar kos. Jangan lupa. Ih. Ribet banget si wahid. Mungkin. Ya udah, ana merja dulu ya. Ribet banget ya. Ya, lagi tuh. Pokoknya ingat. Ente tiap tanggal wahid harus bayar kos. Ah, emang kita tahu tiap tanggal wahid kita mesti bayar kos. Gak serontak bahlul ya. Pret. Apaan? Ente ngomong ada bahlul? Enggak, Bib. Ewan. Enak aja. Ana kalau dicelak sama Rejal, kuping ana ini tajam. Kagak, Wan. Enak aja ente bilang ada bahlul. Ente yang bahlul. Bil magrum. Puas. Nah, Jak. Nah, sini Jak, buruan. Lu pasang sini deh. Ah, bagus nih sini nih. Pas. Tunggu deh. Tapi kan kalau kata Wan Harun, kita tuh enggak boleh masang lampu di sini. Alah, kalau enggak ada lampunya nanti gelap sini. Iya, tapi kan kata Wan Harun, itu pesan dari orang yang punya rumah sebelumnya. Alah, lu kayak enggak tahu aja. Itu kan akal-akalan dia aja karena dia enggak mau bayar listrik. Udah, enggak usah ngomong apa-apa. Ini cepetan pasang lampunya kalau gelap kan ngeri. Iya. Aja. Kan ada abang. Lo lihat ya nih jimat ya. Mana sini lampunya? Bisa gak lo? Bisa. Pegangin tangganya. Ntar gue jatuh, agak jadi asuransi gue soalnya. Pada gua kerjain, makanya jangan ngisengin orang. Nah, ini kan enak terang. Yaudah yuk, cepet yuk. Yaudah yuk, beres yuk, masuk. Yaudah, cepet ya. Ini enak, pada cabut ya. Udah gua yang bawa tangga, gua yang bawa pulang juga. Oke. Makan setan lo pada semua. Mana jimat gua ya? Padahal kan gue cuma main-main, cuma sok-sokan doang. Aduh, bisa gawat nih. Aduh, biarlah. Siksa aku saat hidupku baik.
hanya inginkan satu. Waduh, untungnya nyangkut. Lu mau main-main lagi sama gue lo ya? Lu gak dikit? Gue kasih disini. Hah? Apain? Gue tau ada disitu. Tuh. Ya. Ayo, kita pergi. Masuk angin, deh. Pergi. Tak aja. Pergi, lo. Gue mau semedi nih. Guru, maafkan aku guru. Jimat yang kau berikan kepadaku sekarang telah hilang guru. Tadinya sih aku cuma main-main guru. Ya aku cuma pengen dianggap sakti sama teman-teman kosku guru. Nah, sekarang jimat itu telah hilang guru. Bagaimana guru? Mohon petunjukmu guru. Siapa sih? Ganggu aja. Ngelihat apa orang lagi semedi. Sialan gue dikerjain. Nah, ini dia tuh jimat. Makasih guru. Ini bakal gue pamerin ke anak-anak kos nih. Mira yang pertama nih. Siapa? Tommy Mir. Masuk Tom. Sorry Mir. Tahu nggak sih Mir? Ini jimat emang benar-benar sakti, benar-benar mantep Mir. Maksud lo jimatnya bisa lari, bisa terbang? Bukan gitu maksudnya. Ini jimat. Lo inget nggak waktu kita masang lampu bohlam di belakang? Hah? Nah, nih jimat kan sempat hilang nih gara-gara waktu itu kan gue ngusir setan ngelempar nih jimat. Nah, terus pas gue semedi, tiba-tiba nih jimat langsung ada di depan mata gue. Hebat kan nggak? Oh gitu. Boleh nggak jimatnya gue pinjem? Gimana ya? Nih jimat nggak boleh jauh-jauh dari pemiliknya sih. Kan gue minjem buat gue tambah cantik, seksi. Itu sih urusan gampang, tergantung caranya aja. Gampang, tapi aku juga bisa mijit lah Tom. Aku pijitin kamu ya. Boleh. Tapi sebelum mijit, kamu harus makan ini dulu. Enak ya, Tom? Buat aku sendiri. Iya. Ayo, Tom, biar kamu kuat. Wah, Rini. Pakai buat kuat segala, bisa kalah aku. Lagi Tom, kabur Mir, tetap Mir, itu saya Mir, kabur Mir, tetap. Aduh, gua sangka hantu.
Ya ampun, aduh, sorry. Aduh, juga ngapain sih pakai beginian? Lo baru takutin orang di sini ya? Aduh, makanya lihat dulu dong, aduh. An. Rin, cintamu palsu. Percaya, An, aku nggak akan macam-macam. Ah, mana aku percaya? Waktu aku ajak kamu ML sebelum meninggal, nyatanya kamu nolak aku. Mungkin kamu sudah ada lelaki lain ya? Hah? Oh, waktu itu aku sedang datang bulan, An. Hah? Datang bulan di tengah-tengah bintang-bintangmu? Iya, datang bulan hari kedua, Andi. Kenapa kamu langsung pergi meninggalkan aku? Tanpa kamu memberitahu kamu lagi datang bulan? Kan orang tuaku telpon. Dan akhirnya aku mencari kamu. Dan kita meninggalkan dunia ini. Ya, aku jadi hantu datang bulan yang penasaran. Itu mah cuma menggoda dia saja, tidak lebih. Malam dingin banget sih. Jemuran siapa tuh yang belum diangkat? Pelan-pelan, Tom. Lu pikir boneka tuh, Shirley. Tom, kalau gue berangkat duluan, boleh kan ya? Gue takut terlambat nih. Ya, gue mesti kerja sekarang. Iya, iya, ya. Udah, sana kalau lo mau duluan. Udah, gue duluan. Bener ya? Sorry. Misi. Udah, salamin ya buat teman-teman kerjaan lo. Eh, Tom. Kadang-kadang nih ya, kesempatan tuh gak datang dua kali loh. Jadi, lu manfaatin deh benar-benar. Gue juga cabut duluan soalnya. Eh, manfaatin men. Mumpung pingsan. Dah. Jap. Ya. Lalu, ada cewek nih. Cewek bukan ya? Kayaknya. Wah, siapa ya? Ya penghuni kos baru. Tapi gue gak tahu ya. Ah, mana pakaiannya tidur banget lagi. Yes, bodo amat. Mira gak dapet, Shirley gak dapet. Nyai-nyai udah gue sikat. Yes. Nyai. 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 Sendirian aja nih, Nyai. Nggak takut, Nyai. Dasar manusia gokil. Biar kata cewek, dia kan setan juga. Masih tetap digangguin juga. Kita main anget-angetan gitu. Minum kopi. Atau sekalian makan mie rebus. Atau sekalian aja kita main dukun-dukunan. Tepat-tepat tangan gitu. Biar tambah seru. Nyai. Lupa lagi. Ngajakin Mojo kali? Yes. Wah. Oh. Datang beneran. Hai, bos. Sehat. Gue gak sehat. Ratu sehatan dong tuh tadi. Gue udah gak sehatan. Gue kan ada jimat, ngapain gue harus takut?
Tom. Aduh, dia manggil lagi Jimat. Gimana sih? Tommy. Tom. Aduh. Tommy. Tom. Tommy. Hey. Tom. Tommy, lu lihat gue dong, Tom. Lu kenapa sih? Kita takut takut sih, Tommy. Tom. Tommy, mau jangan begitu dong, Tom. Lihat gue, Tom. Tommy, hey. Lihat gue. Tommy. Tom. Hey. Tommy. Tom. Tommy, ini gue. Tommy, lihat gue. Tommy, lihat. Gue buktiin ya, ini gue ya. Bener kan? Iya, bener. Gue asli. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan tahu, jangan tempe, jangan usil, jangan-jangan, 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 jangan. Aduh, tadi Non Seri teriak-teriak, sekarang kok nyanyi-nyanyi? Ngapain dia nyanyi-nyanyi di kamar sendirian? Kayak orang PA. Duh. Tapi kalau gue mau intipin Non Seri perempuan, gue juga gue setengah perempuan, setengah baya, setengah laki. Ngapain ya dinyanyi-nyanyi? Kalau gue mau intipin, dia punya, gue juga punya. Dia punya ini, gue punya belakang. Emang dia aja yang punya. Tapi gimana caranya gue mau ngintip? Pakai ini susah. Susah juga. Ini. Mudah-mudahan Non Shirley nggak tahu kalau ada yang lihat. Wow. Wow, durian mantang. Ini yang namanya durian runtuh. Mantang. Sekiranya 60. Legit. Itu berapa? Rame. Banjir. Kayak kali Malang. Aduh. Bikin rembes. Gemes. Siapa sih yang ganggu aja dari tadi ya? Ganggu terus dari tadi kerjaannya ini. Di dalam ada setan. Di dalam ada setan. Setan nakutin. Aduh, setan.
syaiton. Ente semua Bahlul. Kok malah dikatain ya? Gak ada hubungannya antara juragan kos sama syaiton. Kalau genteng bocor, mesin air mati, itu ana yang nanggung. Kalau syaiton, gak ada hubungannya. Waduh, Wan Arun masuk neraka ya? Mindar-mindar melulu, Wan, ini rumah ada setannya, makanya kita pada protes. Iya Wan, setannya itu udah dua, gak banget deh. Iya, kita semua ini setiap malam selalu diganggu sama setan. Apalagi saya, setiap hari saya itu selalu diintip. Saya diintip sama dia aja, saya gak mau, apalagi sama tuh setan. Ih, males. Udah kalau gini caranya, kita semua pada pindah aja yuk. Ya bener. Tenang ya, Ana belum selesai bicara. Kalau begitu, Ana akan segera cari orang pintar untuk mengusir setan-setan itu dari sini. Tapi, ente-ente semua jangan pergi dari sini ya. Tunggu. Ini orang pintarnya dukun apa profesor nih? Ya, orang pintar itu orang yang bisa mengusir setan, makhluk-makhluk halus dari sini, ya? Benar ya, orang pintarnya harus Iya, tenang aja. Kita tuh butuh bukti, Wan, bukan janji. Tenang aja, Ana ini gak pernah harap atau bohong. Pokoknya inti semua tenang di sini ya, sekut di sini ya, jangan pergi ya. Ya, gitu kan cakep. Silakan, ladies first, minum. Ayo, dimakan. Ini mah punya kita. Ayo, makan. Takutnya inti tegang, lupa nih gak dimakan, kena angin bisa ulet. Ayo, inti juga, ayo. Agak udah. Itu kan makanan burung. Makanan burung. Bos, ini dukun yang saya cari 7 hari 7 malam. Bener ente orangnya yang bisa ngusir syaiton. Kata Bahlul itu, di bed ana ini banyak syaitonnya. Bikin ana repot emang. Wan Jenggot bagaimana sih? Kelihatannya dari muka Bang Jenggot, Wan Jenggot ragu sama kemampuan ana. Maaf ngomong nih ya, bukan bicara sombong. Jangan kata rumah hantu model beginian. Setan kuburan, hantu pohon beringin, hantu ST12, hantu ungu, hantu jablay yang kayak dia. Habis gue injek-injek, bang! Hebat dong. Gue. Tapi ya begitu, Wan. Apaan? Nih. Apaan? Makanan burung? Makanan burung. Bukan. Duit, fulus, biar lancar urusannya. Namanya juga dukun, ada duit, rukun. Begitu, Wan. Ayo kita let's go. Matre dukunnya. Lu berhasil. Tenang, belum seberapa. Baru mulain. Ya. Gua duduk dulu ya. Kodok. Kodok jatuh. Set. Bukan, datang. Putusin. Tuh, lu lihat. Jangan liatin gue. Gue anak liat muka lu. Sama. Wan, tenang aja ya. Gue mau baca sekarang. Yang penting beres ya. Iya. Hantu. Setan, segala setan. Hantu belao, hantu gunung, hantu jamban, hantu banci yang kayak dia. Iya. Gue ngikut. Gue minta nongol. Datang. Nongol. Jin, segala jin. Tuyul, segala tuyul. Gue kata nongol. 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 Sebentar ya. Emang enak dikerjain. Bercanda nih. Nongol. Gua kata nongol.
Mahdis, Banci, kenapa sih ente kasih anak dukun yang cemen kayak gitu? Kan bos sendiri minta cariin dukun yang murah, ada yang canggih tapi bayarnya tinggi, mau? Ah, matre ente. Gimana sih ente? Katanya bisa nakukin setan gurau sama setan sungai. Aduh, Wan Jenggot. Maaf ngomong dia. Kalau masalah setan-setan yang lain yang ada di rumah ini, semuanya udah gue bikin cabut, udah gue tunjukin. Pokoknya go to hell, kiss and goodbye. Good night. Ah, diem lu Jablay. Kira-kira begitu, Wan. Tapi ya itu, Wan. Setan gunung sama setan sungai. Aduh, Wan, itu bahaya banget. Susah banget dibilangin. Keras kepala. Sekarang tadi kan ente minta honornya fulusnya kan segini ana naikin fulusnya jadi 2 jadi double. Aduh 2 bayarannya. Gimana kita aja dong. Enggak daripada gue ikut-ikutan gila mendingan enggak ada. Bener setannya liar ganas. Ih, gue cabut ya. Assalamualaikum. Dokun Bahlul. Gara-gara ente tuh, gara-gara ente, pulus ana banyak keluar. Kerjanya nggak ada yang beres. Bahlul ente, Bahlul. Manus, bencong. Mau kemana ente? Mau ke bawah. Di bawah gak ada setan. Sali, ente kerja yang bersih ya. Kalau perlu, rumputnya ente hitung jumlahnya. Gaji ente anak-anakin ya. Bos. Ya, salam. Tuh dukunnya. Apa nggak salah lagi nih? Bener bos, itu dukun elit, dukun pejabat-pejabat yang mau naik pangkat, artis-artis juga ada yang pengen ngetop. Selamat sore. Sore. Silakan. Apa bener kata Somad, anda adalah dukun yang paling ngetop? Bener bos, dukun ini dukun yang udah ngetop di mancanegara, di luar negeri, kemungkinan terakhir di akhirat. Terus apa sama setan dalam negeri sama setan di luar negeri? Maksud anda? Maksudku kita harus tahu jenis setan ini atau jenis setan itu. Kita harus berhubungan. Ya salam. Hubungan inti maksudnya. Bahlul, inti pikirannya ngeres aja. Maksudnya hubungan goib. Kalau muka inti. Hubungan goib enak dong. Ngapain lu? Apaan tuh? Kayak mau ke toilet aja. Jangan gagal bener. Berhubungan. Mana ada yang namanya berhubungan kayak gitu? Iya benar. Kagak ada tuh berhubungan kayak gitu. Ya mir ya. Saik emang. Kamu keluar. Matikan lampunya. Ingat, jangan ada satu orang pun masuk. Baik ya.
Tuan Harun, kenapa? Ya salam. Kalau ana punya asisten kayak ente, ana tiap 5 menit sekali mandi junub. Gak apa-apa. Udah sakit. Enggak, anak keringet dingin. Aduh, maaf. Gak apa-apa. Enak. Ih, ya salam. Apaan? Bukan apaan sih? Kenapa? Ngejurus gitu, ah. Kena kantong menyan. Suaranya, jangan-jangan, aduh, kenapa ada pikirannya susun, berburuk sangka, terus gimana nih, aduh, keringetan, aduh, ini jangan nyembur mulu nih, terus gimana nih, langsung kalau nggak ngerokokan, ya udah, aduh, gimana nih, ada, oh ya, biasa kan, iya bapak, ini rezeki mau bazir aja. Pulus apaan? Duit kerokan aja lebih lagi. Kalau bukan ente, siapa yang salah? Setannya, dukunnya. Kata ente, dukun itu canggih. Mana buktinya, mana? Ana udah keluar fulus banyak. Dukun itu malah diperkosa sama setan. Saya juga gak ngerti, abis kata orang dukun itu hebat. Ente dukun aneh ya? Dasar keluar. Bahlul. Udah tahu saya sama. Masih dibilang bahlul. Sebenarnya yang bahlul siapa sih? Tiap hari bahlul yang bahlul. Iyalah, mau melawan bos mana berani. Ya iyalah. Jadi gimana dong? Ya iya dong. Hah? Ada yang ngejawab. Itu setan, bukan aja nakutin, tapi ngejailin.
Ayo udah sedih kerja. Tadi apa sih? Udah, masa repot-repot. Aduh, udah kamu dengar ya. Tenang aja. Pasti kamu gak nyesel kok. Hari apa sih? Sabar ya, kamu duduk di sini ya, tunggu aku satu menit saja. Jangan lama. Ya apa ya? Gigit kamu? Kakiku. Enggak. Daripada dituduh, gue gigit beneran ya. Setan kok mulus sih, tapi asem juga. Nyari kesempatan lo ya, bawa asem nih. Lu nggak banget sih, apa sih lu di depan kamar orang? Lu Mir, gue pikir setan. Setan. Kalau lu setan. Pantesan asem. Asem. Nih, si Tommy sama Sherry lagi di dalam. Ya beneran. Dengerin dah. Tuh kan, ya Allah. Bibir lu makin lama makin seksi, Mir. Ngapain tuh mereka di dalam? Nggak tahu, cuman yuk, diemun. Keberat sih, Tom. Kok berat ya? Apaan sih? Beneran ini? Kenapa sih? Kok berat banget sih? Damn, berat banget, Tom. Gak bisa. Tapi enak. Ini sakit. Kita kenapa ya? Sakit. Kok si Sherry sakit gitu? Makanya lu sih gak percaya. Jangan-jangan perkosa. Gimana?
tolongin. Coba, kita dobrak. Lu mulai duluan ya. Satu, ya ayo. Satu, dua, dua. Waduh. Ayo, 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 astaga. Eh, Tommy. Aduh, aduh, si Tommy enak bener ya. Idi, idi. Ini, enggak, nempel, nempel. Kita nempel, kita nempel, kita gak bisa lepas. Enggak bisa ini buka, aduh. Kita nempel. Idi bohong banget nempel, bilang aja lu demen lu. Eh, gua kan juga manusia, punya hasrat, punya nafsu. Lu pas apa? Masih aja mau. Lu tuh ya aja mumpung ya. Enggak, beneran kok. Ini beneran. Ini ya nanti. Eh, lu punya perasaan dikit apa? Gua kan gua gua punya hasrat. Kalau gua nafsu gimana? Hah? Gua tempong. Eh, sorry. Lu apaan sih? Tolong. Seri, maksud lu lengket apaan? Tau lah, kenapa? Aduh, Arisani antar aja. Nih, bantuin doang, heran deh. Aduh, sakit nih. Gak punya. Aduh, gak bisa. Iya, apaan sih? Tau gini lu lengket, tau gak sih? Terus, terus. Beneran nih. Beneran nih. Yuk, tarik, tarik, tarik. Tarik, tarik. Gua pergi. Aduh, lu ikut tarik gue lagi. Bantuin gue dong. Gimana sih, ah? Ini gua bantuin. Aduh. Ah. Kok lu harus lepas sih, ah? Eh, apa sih bantuin gue? Jangan tarik gue. Maksudnya bantuin tarikin selimutnya. Lu juga berusaha, lu demen juga nih kayaknya nih. Ah, kita tarik. Ah. Terus. Aduh. Jadi kita yang orgasme nih lama-lama nih. Ayo cepetan. Lama banget sih, orang kita mau demo juga. Tahu. Wan Harun. Pokoknya kalau Wan Harun kagak usir tuh setan-setan, kita semua bakalan pindah. Setuju. Tenang, tenang. Semuanya tenang. Seton-seton itu nanti anak kasih penataran. Penataran? Pelajaran kali. Oh iya iya iya. Maksud anak pelajaran sopan santun. Iya, ajarin tuh sopan santun, jangan diajarin bahasa Arab lagi, Pak. Gimana mau tenang kalau setiap malam kita-kita semua ini pada dikejar-kejar sama tuh setan. Ih, takut tau enggak? Benar. Tenang, tenang. Semuanya tenang. Nanti ana usahain supaya seton-seton itu bisa pergi dari sini. Ya, ya, ente sabar di sini ya. Alam. Diusir, mau diusir pakai apa, Wan? Oh. Mau panggil dukun palsu lagi kayak kemarin. Apaan tuh? Masa ada dukun diperkosa sama hantu? Enggak banget deh. Tahu. Ya udah terserah. Kalau kira-kira Wan Harun tidak mau mengusir setan-setan itu, kita enggak mau tinggal di sini. Wan Harun aja yang tinggal sama tuh setan ya. Mungkin lebih akrab, lebih oke lah sama tinggal sama setan-setan itu. Cocok. Ya betul. Jangan-jangan ada ente mau kemana? Hostel hantu takut. Iya. Ente enggak ninggal kan? Agak. Agak. Ye. Halo, permisi. Mampus anak, anak dibilang kayak setan, kayak setan.
hari ini ayah sedih nak, harus mengubur kamu seperti ini. Insya Allah kalian akan tenang di alam sana. Alhamdulillah, rumah kosan anak udah aman. Seton-seton udah diusir semua. Keuangan anak gak terganggu. Penghuni baru pada masuk semua. Eh, ya salam. Eh, ya salam. Eh, ente-ente mau kemana? Aduh, ayo kita semua mau pindah. Eh, di kosan anak kan udah gak ada setan. Udah anak usir. Hah? Rebet. Kenapa, Ente? Udah deh, kita gak ada percaya sama Wan Harun. Pasti Wan Harun bohong lagi. Ana ini gak pernah harap, gak pernah bohong. Kalau gak percaya, Ente-Ente kos di tempat Ana, balas gratis. Ya, Wan Harun, kita itu percaya sama Tuhan yang nyiptain kita. Kalau kita percaya sama Wan Harun, itu tandanya musyrik. Gimana? Gimana kalau kita berunding dulu? Aduh, Wan Harun, berunding apa lagi? Janji-janji Wan Harun udah gak bisa kita percaya. Gimana kalau kita musyawaroh? Ente jangan ngambil keputusan sepihak. Lagian, ente mau tinggal di mana? Hah? Mau tinggal di mana? Wan Harun, kita semua ini udah sepakat mau pindah ke rumah di belakang vilanya Wan Harun. Udah begitu. Assalamualaikum, girls. Tunggu dulu. Mau ke mana sih? Hiroko nontar. Tunggu dulu, Assalamualaikum. Bahlul semua. Ente magro manus, Bahlul. Ini memang geblek semua, manus. Bahlul, Bahlul semua, semuanya Bahlul. Apa Bahlul? Han, hantu. Bukan Han, Hamid, pemilik rumah yang lama. Oh, Ana rugi, Ana rugi. Penghuni kos-kosan pada kabur. Ana rugi di rumah ini. Kalau gitu, jual lagi aja ke gua. Tapi gua gak mau seharga waktu inti beli. Mabok lagi. Tapi baik kita mabok lagi. Ya selang, beli rumah 900 juta, dijual 800 juta. Bahlul, Hamid untung, Ana buntung 100 juta. Tapi kalau nggak Ana jual, Ana lebih buntung, nggak laku. Aduh. Tapi Ana heran sama ini rumah. Kenapa rumah ini didemenin sama setan? Mabok lagi nggak habis-habis. Mabok lagi. Udah mabok terus sampai mati. Mabok lagi, kita mabok. Mabok lagi sampai mati. Mabok terus. Mabok terus sampai mati. Mabok lagi. Terus sampai mati. Sebulan untung 100 juta. Akhirnya rumah ini jatuh ke tangan gua lagi. Sekarang sudah gak ada setannya lagi. Kalau gua mau jual, pasti laku mahal.
dan untungnya berlipat lipat. Halo darling. Okay, my darling. Where are you going? Okay, I am walking. Okay, I love you fool. Aduh, siapa yang isi gini? Aduh, kepala aku panas.